saya Tohan Nuriance. Saya biasa dipanggil. Perkenalkan nama saya Novinda. Perkenalkan nama saya Pristiasa. Action. Perkenalkan nama saya lagi saya. Nama saya Arisha Wijayanti. Satu, my name is Lali Maulida Patricia. Halo, untuk Pafek, nama saya Fikri Herla Abrol, saya berasal dari Lumajang. Setelah saya bergabung dengan Mafek, saya mempunyai keberanian. Ini kesan-kesan yang efek yang timbul setelah saya mengikuti Mafek. Saya mempunyai keberanian untuk berbicara dengan bahasa Inggris. Yang awalnya membayangkan pun saya tidak pernah. Gitu. Saya banyak teman, banyak hal-hal baru yang menarik di sini yang bisa kita ketemukan dan bisa kita eksplor, bisa kita jelajahi. Dan di sini juga sangat menyenangkan. Karena di sini tuh tidak hanya seorang, tidak hanya seorang guru, dosen, bahkan di sini juga ada seorang petani yang katakanlah jauh dari bahasa Inggris ya, tapi beliau itu bisa menguasainya. Dan di sini juga banyak orang yang belajar bahasa Inggris dan kita semua tuh saling melengkapi ya. Jadi tidak ada kata lain ini itu. Jadi inilah yang karena satu temennya gokil abis. Kalau join di sini, kamu bakalan, super merasa super hebat, super sekali. I like joining Mafek because it's fun and I can learn English with my friends together. And then besides, I can meet many people that come from different backgrounds and I can learn their experience about life and about career and about education. And it is really fun dan saya sangat senang sekali bergabung dengan Mafek karena ini adalah komunitas bahasa Inggris di Kota Malang dan gratis buat siapa aja, buat semua orang yang ingin bergabung di Mafek ini. Dan orang-orang juga seru, program juga seru, kemudian acara yang dibawakan setiap minggunya itu seru dan kita itu harus bisa mengerti bahasa Inggris. Gak ngerti bahasa Inggris, gak gaul, men. Bahasa Inggris itu merupakan bahasa internasional di mana kita harus menguasainya, maka dari kalau menurut aku pribadi sih penting banget. Soalnya apa? Lihat sendiri deh ya. Kalau misalnya di Facebook itu lihat kalau temennya dari luar negeri, kalau enggak bahasa Inggris mau pakai bahasa apa coba? Iya kan? When we want to get in, if we want to apply a job, the number one that they see from us is our language. So I think English is important for us, for now, and for our future. Setelah di pekerjaan, saya masuk kerja seperti saya ceritakan tadi bahwa di pekerjaan semua yang tidak bisa berbahasa Inggris harus segera mengundurkan diri. Dan itu yang baru saya rasakan setelah saya setua ini. Jadi guys, jika kamu punya waktu luang, nggak ada salahnya mari kita bergabung di Mafek Malang Fun English Club. Kita tungguin kamu-kamu semua di Mafek, oke? Okay?